Pak. Jung. Oh, ini siapa? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya. Ya. Ini itu Oi. Oh, Oi. Nah, ini bungsu kan? Anaknya yang bungsu yang kemarin diceritain sama ibunya. Iya. Oh. Bu Oi ini yang punya suami disebut garak itu. Kalau saya sih udah tahu, makanya begitu ketemu Bu. Kayak saya ngalamin. Jadi ngalamin. Silakan, Pak. Silakan. Ngalamin kondisi psikologis ya. Kan saya begitu lihat profil si ibu itu, saya sudah lihat si ibu kasmaran. Benar. Gitu loh. Ini kasmaran dan itu sulit dikendalikan. Gitu. Cuman kalau dulu saya punya bapak, saya ngarahin. Saya ngarahin, saya ngelepasin, kemudian dia hanya bisa ke saya. Iya. Nah, kalau saya ibu udah tahu itu, ibunya lagi kasmaran. Iya. Lagi kasmaran, pasti anak itu cemas. Kalau segala dikasihin pasti habis. Iya, benar. Gitu loh. Karena biasanya kalau seorang ibu kaya ketika berpisah dengan yang lama meninggal, dengan yang baru, biasanya yang barunya enggak punya apa-apa. Gitu loh. Iya. Kemudian biasanya beralih. Biasanya apalagi kalau punya anak ya. Jadi ceritanya gimana sih ibu teh? Iya. Izin untuk ngomong aja ya. Kalau saya udah tahu. Jadi sebenarnya 2017 tuh ayah saya meninggal. Nah, waktu ayah saya meninggal untuk kondisi anak-anak. Bapaknya namanya siapa sih? Bapak Enang Mulyana. Almarhum. Jadi ketika ayah saya meninggal itu posisinya anak-anaknya saya masih dalam kuliah 2 tahun. Ibu baru dokter. Nah, anaknya baru berapa? 3. 3. Yang besar ibu. Perempuan semua. Nah, ibu udah lulus kedokteran. Yang sekarang lagi program intensif. Oke. Okay. Di? Di Kalimantan. Nah, terus punya lagi? Yang adik. Kedua ada Rismawati. Di? Dia udah nikah juga. Berarti ketika bapaknya meninggal dalam posisi anak-anaknya belum ada menikah. Yang menikah. Tapi sudah dewasa tapi belum menikah. Iya. Ya kan? Yang kedua di mana posisinya? Yang kedua ada di rumah di Rengas Dengklok juga. Kuliah. Enggak, mau udah dikuliahin, udah didaftarin, cuma enggak mau menolak anaknya. Nah, kenapa? Kalau jadi saya jadi enggak apa-apa ya, Pak, ya cerita sebenarnya ya, Pak, ya. Sebenarnya saya malu juga, Pak, ceritain bongkar. Masalah keluarga gitu. Jadi yang cerita adik saya juga, saya kuliahin tuh, Pak, ada universitas di Karawang lah, intinya udah didaftarin gitu ya. Cuma menolak yang pertama, nggak bisa ini komputer. Oh iya. Untuk buat dulu gak kan masih online ya, Pak ya. Nggak bisa mengoperasionalkan laptop. Terus anaknya nggak mau. Terus waktu SD juga pernah tinggal kelas, jadi ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan kemampuan, IQ-nya. Ya, kan? Ya, jadi. Jadi akhirnya lulus tetap di SMA. Ada di rumah. Ada di rumah. Perempuan. Perempuan. Tinggal sama teteh. Iya. Oke. Sebelum menikah tinggal sama saya. Teteh lulus kuliah sambil kuliah menikah. Pas udah tahap akhir kan ada masa pendidikan, ada koas ya, Pak. Nah, waktu udah koas menikah. Mulai-mulai koas sama menantu yang dicurigain ini. Iya, yang difitnah segala rupa lah. Ngejual segala ya, macam. Makanya. Terus ini ya oke. Berarti si ibu ini ditinggalkan oleh suami dalam posisi anak-anaknya belum mapan. Harusnya jangan dulu nikah. Mau saya juga seperti itu, Pak. Sudah saya usahakan. Urusin anak-anaknya sampai kelar. Iya, saya kan karena aset peninggalan orang tuanya juga cukup. Saya tahu itu, Pak. Sekilas aja udah baca. Kan saya tanya. Kan? Nah, kemudian oke, teteh nikah lah ya. Teteh nikah sama suami. Suaminya siapa? Suaminya namanya disebut, Pak. Raisa Mual Alfariki. Ya enggak apa-apa sebutin nama suami, masa enggak disebut. Kenapa si ibunya kok sama suaminya benci banget? Ya mungkin gimana ya, namanya orang lagi kasmaran, Pak. Mungkin karena dianggap membatasi. Iya. Kemudian bisa jadi mencurigai kan. Iya. Mencurigai nanti menjual aset gitu loh. Padahal kan kebalikannya malah fakta. Tapi suaminya kayak jual segala macam enggak? Enggak. Saya pernah jual itu pun waktu sebelum
masih saya sebelum lulus buat biaya pendidikan dijual. Saya. Dijual. Jadi pernah menjual aset peninggalan orang tua, peninggalan ayah almarhum, tapi digunakan untuk pendidikan. Biaya kuliah kedokteran. Iya. Gitu loh. Enggak apa-apa. Seberapa yang dijualnya? 1 hektar. Kecil lah. Dari sekian, berapa sih peninggalan ayahnya? Jadi peninggalan ayah tuh di luar harta bawaan dari ayah ya, pemberian dari buyut saya itu 16 hektar. Pertama hasil usaha ayah dengan taruhlah istrinya mama. Iya. Itu udah beli berapa hektar? 16. Jadi yang saya tahu ya Pak, yang saya tahu jadi kan mama tuh sama bapak tuh kalau bapak kan posisinya duda ya Pak ya. Dan nikahnya pun dijodohin sama bapak tuh si mama nama tuh bogos udah bilang begitu. Namanya juga orang Kasmaran. Nah, oke lah. Harta yang dimiliki oleh ayah itu jumlah semuanya 16 hektar. Hanya sawah aja. Sawah cuma tanah darat itu ada rumah yang saya tempatin. Terus jadi tanah tuh ada 4 bidang. Ada 4 bidang, beda-beda tempat. Yang 16 hektar sawah aja atau sawah aja? Rumah belum dihitung. Rumah maksudnya tanah darat. Tanah darat berapa hektar? Enggak hektaran, Pak. Sedikit ada kalau di Kerawang. Ada 4 bidang lah. Yang ada yang 500. Nah, kemudian 400, kan si mama teh merasa dia tidak diberi hak. Iya, merasa tidak diberi. Dia hanya kebagian 2 hektar katanya. Iya. Kemudian dia jual. Pakai beli rumah. Rumahnya pun dijual pakai makan katanya. Memang kebagiannya berapa sih mama? Nah, jadi saya cerita masalah pembagian ya, Pak ya. Jadi kan saya masih tunangan tuh waktu itu mama sudah tergila-gila sama suami barunya. Yang tapi, sekarang ini? Iya, dibilang suami baru. Soalnya kakek saya nggak pernah nungkulin, Pak. Nungkulin tuh apa ya? Ya pokoknya sama cowoknya lah. Udah biarin aja mau kawin mau nggak udah si mama. Terus abis itu tuh maksa untuk dibagikan. Sebenarnya kan anak-anaknya itu belum pada belum pada mapan ya, Pak ya. Maksudnya ya udah kita kelola bareng-bareng dulu. Dalam aja. Dalam keadaan gitu. Neng belum nikah, si mama sudah ngambil bagian. Iya, belum kan? Nikah. Karena waktu itu dia lagi jatuh cinta sama cowoknya, ya kan? Ngambillah dia. Berapa hektar? 2 hektar. 2 hektar itu pun yang membagikannya bukan dari saya, kan saya masih kuliah, mana ngerti sih Pak kayak gitu. Yang ngasihnya siapa? Nah, jadi di situ ada dari keturunan bapak itu, berarti kalau saya mah mamang ya. Anaknya kakak dari bapak saya. Ya anak Ua. Nah, terus ada ustadz, terus ada Pak Wakil Dede itu yang jadi saksinya, terus ada orang tuanya mama, kakek sama mimi. Ya, oke. Dari hasil pertemuan itu, keluarga dan tokoh masyarakat, kemudian si mama itu dapatlah 2 hektar. Yang 2 hektar itu kemudian dia dengan cowoknya dijual lah. Benar. Dibangunkan rumah. Kemudian rumahnya dijual lagi. Selesai. Nah, mungkin si mama ini hari ini karena lagi jatuh cinta kenceng pengen bagian lagi. Iya, sama satu pemikiran. Ya, saya tahu itu. Pengen bagian lagi. Saya sampaikan kalau perspektif anak pasti enggak ngijinin. Perspektif anak ya, gitu. Kan beda. Saya bilang gini, ini kan logis begitu. Kalau orang tua ngabisin aset, biasanya anaknya marah. Kalau anak habisin aset nggak ada masalah kan biasa begitu kan kita logisnya begitu umumnya begitu. Saya nah juga kalau dan teteh juga mungkin kan kalau kemudian dihabisin oleh mama hanya untuk orang lain yang tidak berkeringat kan siapapun nggak akan ridho. Iya nggak akan ridho Pak.
dari sisi psikologi ya, dari sisi psikologi, psikologi anak, siapapun anak dimanapun, ya kan, ada ibu punya aset dari ayahnya, ya kan, itu peninggalan ayahnya kan, kemudian diambil, kemudian digunakan untuk kepentingan dengan yang suami baru, pasti anaknya nggak terima. Dimanapun itu logis, kalau dari sisi pribadi. Tetapi kalau dari sisi hak, nah tinggal haknya barangkali, kalau hak memang masih punya hak, ambil tisu ya, Om. Ini aja. Kalau hak, ada haknya, ya tinggal rundingan aja. Saya udah beberapa mediasi, Pak. Yang saya pernah lihat juga podcast Bapak, atau yang sebelumnya yang pertama viral tuh, yang pertama viral kan ada lagi tuh Pak, yang satu menit aja. Itu gak viral sih sebenarnya. Itu yang ditulis aja viral, sebenarnya gak viral. Yeah. Dia yang ngomong ke Pak Kapolri segala mana. Oke, nanti itu kita beresin. Saya termasuk nanti, bisa si ibunya kita undang aja, kita ketemu. Iya, minta tolong. Saya ngingetin sama ibunya, siapapun ya, gak akan ngasih. Punten ya, kekayaan peninggalan hasil jerih payah dengan suaminya dulu, tiba-tiba dalam waktu sekejap bisa hilang amblas dengan suami yang sekarang. Kan lebih baik untuk anaknya ke depan. Iya benar, Pak. Mama mah tinggal-tinggal aja sama Tete. Saya juga mau, Pak. Hidup bareng. Kemarin ini pertukarannya. Tapi mungkin masih punya kebutuhan cinta. Gak apa-apa, Pak. Kalau nikahnya maksudnya peribahasanya sama suaminya yang bisa kuli-kuli apa, atau yang penting bisa menafkahi mama. Kalau kan nggak membawa beban juga anak-anaknya. Sebenarnya gini, nggak usah cari, tapi cinta susah. Nikah sama orang yang bisa ngurus sawah. Iya, dan ya kan nikah. Ya artinya gini loh, nggak usah dia punya penghasilan, ini nggak apa-apa. Orang nggak punya nggak apa-apa juga, asal baik. Dia ngurus sawah yang 16 hektar aja udah bisa hidup, nggak usah ngejual. Kan untuk makan mah cukup. Ngurus yang nyangkul, ngurus yang traktor, ngurus yang nanam, dari situ aja bisa hidup. Tapi kalau dijual sih memang sayang. Aku juga nggak akan ngasih kalau aku jual enak. Gitu loh. Nah, yang berikutnya kan si Mama teh berargumentasi sampai lapor ke Polres Karawang. Katanya ada surat-surat yang disembunyikan, yang digelapkan. Makanya saya bilang kan ke Polres Karawang, cepat selesaikan benar atau salahnya, biar tidak ngambang jadi opini. Jadi sebenarnya bukan menggelapkan atau apa, Pak. Jadi kan bagian mama tuh kan 2 hektar ya. Saya kasihkan suratnya dan bisa sampai dijual, berarti kan sudah saya kasihkan. Bukan, katanya surat-surat yang lain. Iya, karena kan itu hak saya sama adik saya, karena adik saya dipaksa mau ikut sama mama pun enggak mau, udah ya, bukan. Kalau kondisi mamanya begitu susah. Iya. Jadi saya sebagai anak pertama jadi beban ya. Kalau bisa mak papa ya udah, nanti kita kumpulin aja si ibunya, kita kasih pengertian kan. Ini mah diperlukan ibu yang bijak kan. Seorang ibu kan pasti mengutamakan kehidupan anak-anaknya dong dibanding kehidupan pribadinya, sebenarnya kan begitu. Orang lain mah kan ibu-ibu teh sampai ngejual diri bahasa kasar demi pendidikan anak-anaknya. Kalau ini mah anak-anaknya sudah ada, tinggal dikelola ibunya yang pusing sendiri. Tapi sebenarnya dengan Tete gak ada problem apapun ya? Gak ada. Jadi kayak trauma gitu, Pak. Trauma gimana? Jadi kalau setiap ketemu tuh marah-marah? Iya. Iya, karena hawanya lagi cinta. Jadi saya tuh bukan jadi tempat cerita gitu ya. Makanya saya nikah cepet-cepet tuh. Karena saya kan sebagai anak perempuan pertama, Pak, ya, karena bebannya Tete, berat. Karena Tete nggak ada yang membimbing, nggak ada yang bisa dituakan. Kalau mamahnya bisa dituakan, kelar. Ya udah, nanti saya kita kumpul di sini aja. Kalau di sana terlalu ramai, kalau di Karawang itu banyak orang. Kita kumpul di sini atau di Purwakarta aja, di Plaza Hotel. Kita ketemu, kita rundingan, kita tegesin ke si mamahnya. Karena gini logikanya. Ini kekayaan.
Kemudian kekayaan itu dibagi dua dulu dong. Satu anak-anak kan. Oke, yang ini si mama. Tapi di dalam diri si mama ini pun masih punya hak untuk anak-anak ini. Gitu deh. Mama misalnya taruh dari 16. Mama setengahnya dong, 9. Dari 9 itu masih ada hak teteh yang berempat lagi. Jadi sebenarnya tinggal 9 bagi 4. Kalau si mama dapat 2, itu sebenarnya udah logis. Kalau ngitung pada hitungan itu, kalau si mama udah dapat 2, udah logis. Karena kalaupun si mama dapat 9, gitu, atau 8, si mama dapat 8, di dalam diri si mama yang 8 itu masih ada hak anaknya. Kan masih mamahnya ini. Gitu. Si mamahnya Riga Kasmaran. Aku sih udah lihat kemarin juga. Aja dinasehatin gak masuk, Pak. Ya orang lagi jatuh cinta gimana? Paling ini lah. Saya udah. Kan tapi ya, kalau yang ngerahin ormas-ormas apa itu? Bener enggak? Kalau saya sih. Jadi ceritanya bukan seperti itu, Pak. Jadi oh, gimana? Jadi kan rumah yang saya tempatin itu beberapa bulan kan sudah enggak ditempati karena saya kan sudah pindah. Heeh. Itu kan tempat rumah yang sebelumnya kita hidup bersama sama ayah saya. Mm-hmm. Jadi posisinya sekarang tuh digadein, Pak. Nah, rumahnya. Mm-mm. Sama si mama. Sama mama, uangnya pun sama si mama. Malah enggak tahu-tahu pas biasanya setiap minggu tuh suami saya suka beresin karena kan banyak rumput-rumput liar gitu ya, suka diberesin. Nah, pas 3 hari setelah beres-beres tuh ada yang nempatin, Pak. Saya kaget dong, Pak. Maksudnya kenapa tiba-tiba digadein ini sama siapa? Sama mama. Bukan digadeinnya sama siapa? Sama ada di berapa digadeinnya? 40 juta gitu. Habis sih 40 jutanya? Habis. Terus ya saya enggak mau tahu menau gitu kan. Maksudnya itu pun berbicara baik-baik sama orang yang ngegadeinnya, yang ngegadein itunya. Nah, terus ya udah coba telepon mamahnya gitu. Nah, yang ngegadein tuh telepon mama gitu ya. Sudah suruh ngobrol lah kekeluargaan di rumah situ gimana baiknya. Nah, terus jawabannya katanya, "Bentar, Pak, saya bilang dulu ya ke pengacara saya," katanya gitu. Kenapa harus bilang? Oh ya udah gitu, ditungguin tuh pengacaranya. Udah 2 jam nunggu di situ. Itu saya belum datang, masih posisinya di Kalimantan, Pak. Nah, yang datang adik saya sama suami saya. Terus abis itu nggak berkenan, intinya dengan alasan berbagai alasan lah, intinya tidak jadi ketemu di situ, Pak. Terus abis itu ya udah kapan bisa ketemunya? Di situ kan ada kuasa hukum saya juga gitu, maksudnya ya udah kita mediasi aja di polsek Rengas Dengklok gitu, hari besoknya atau 2 hari besoknya, 2 kali ke polsek tuh, Pak. Nah, terus nggak mau datang, malah kan itu kan di polsek dilaporin suami saya gara-gara pelaporannya tuh merusak gembok, padahal yang dirusak sebelumnya gembok punya saya sama suami saya, terus dirusak lagi sama dia, terus kita gembok lagi. Nah, ini yang terakhir dirusak gemboknya tuh. Nah, terus abis itu gagal tuh di polsek, malah yang pihak polisinya yang nelpon sama pengacaranya, jawabannya seperti ini, Pak. Ngapain gak usah ketemu, lanjut aja, tindak lanjuti aja laporannya, katanya gitu. Terus gagal tuh ketemu, ya udah coba, Pak, saya kondisiin lagi, katanya minggu depan sama pihak polisi tuh biar ketemu gitu. Nah, gak ada kabar-kabar, intinya ingkar lagi. Nah, terus abis itu anak ada kesabarannya juga dong, Pak, wajar gitu. Ya udah datang lagi ke rumahnya. Nah, terus si yang ngegadeinnya telepon lagi pengacara si mama, pengacara mama. Terus abis itu datang tuh pas itu pengacaranya mama bawa mobil, dia yang bawa bodyguard, Pak, 4 orang gitu ya. Pengacara si mama bawa bodyguard 4 orang. Iya, terus ya udah tuh bawa bodyguard 4 orang, terus ikut tuh ke, bukan mantau aja, ikut ke dalam pagar wilayah lah intinya, rumah, ya. Terus di situ tetap pengacaranya ngotot bersikeras, malah bilang gini ke saya dan adik saya,
udah ini ya, kalau berani masuk telepon saya ya gitu. Kan otomatis saya kayak gimana ya, ini kan rumah saya, kenapa saya nggak boleh masuk gitu kan. Nah terus ini yang pihak kuasa hukum mama saya tuh, ya udah kondisikan ya rumah ini ke yang bodyguardnya. Mm-hmm. Nah terus kita juga terasa ini dong pak, terasa terancam di situ gitu. Mm-hmm. Ya udah minta perlindungan dong. Nah karena kan dia duluan yang mulai bawa bodyguard gitu. Mm-hmm.